Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Diskominfo Sandi Barito Utara, melakukan kegiatan sosialisasi penguatan keamanan informasi Rabu pagi di SMA Negeri 3 Muara Teweh, Kecamatan Teweh Selatan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian M. Iman Topik memberikan materi sosialisasi, yakni dampak media sosial terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Muara Teweh. Menurutnya, dengan banyaknya media sosial, siswa-siswi dituntut harus bisa menggunakan media sosial secara baik dan benar. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan karena dampak sosial media ada yang positif dan negatif. Apabila ditemukan konten negatif seperti pornografi, radikalisme, teroris, SARA atau kebencian, kekerasan, penipuan, perjudian, dan lain-lain, maka segera laporkan kepada pihak terkait. Topik juga mengajak siswa-siswi SMA Negeri 3 Muara Teweh untuk dapat menggunakan media sosial dengan arif dan bijaksana. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.